Keputusan mengejutkan diumumkan Jurgen Klopp pada Jumat 26 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ia mengumumkan akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini meski masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Lantas, siapa pelatih yang cocok menggantikan posisi Jurgen Klopp di awal musim 2024-2025? Berikut 5 calon pelatih pengganti Jurgen Klopp yang meninggalkan Liverpool. Roberto De Zerbi, Brighton and Hove Albion. Meski belum memiliki trofi prestisius di lemari gelarnya sebagai pelatih, Roberto De Zerbi masuk kategori juru taktik jempolan saat ini. Semenjak menangani Brighton and Hove Albion per September 2022, pelatih asal Italia ini menjadikan Brighton salah satu kekuatan sepak bola Inggris. Keberanian Roberto Di Zerbi dalam menerapkan permainan terbuka, bahkan ketika bersuat tim kuat, layak diapresiasi. Kontrak Di Zerbi bersama Brighton akan berakhir pada 30 Juni 2026. Jose Mourinho tanpa klub. Semenjak dipecat AS Roma pekan lalu, Jose Mourinho kini berstatus tanpa klub. Setelah lebih dari 3 tahun meninggalkan Inggris, ini merupakan momentum yang tepat bagi pelatih asal Portugal ini kembali berkarir di negeri Ratu Elizabeth. Namun beredar kabar, klub Liga Arab Saudi, Al Sabab, tengah mencoba mendekati Jose Mourinho. Karena itu, manajemen Liverpool harus bersaing dengan Al Sabab jika ingin mendapatkan pemenang 3 trofi Liga Inggris ini. Unai Emery, Aston Villa. Unai Emery menyulap Aston Villa dari tim papan tengah menjadi salah satu tim kandidat juara Liga Inggris. Hingga pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024, The Villans duduk di posisi keempat dengan 43 angka, terpaut 5 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Juru taktik asal Spanyol ini juga berpengalaman memenangkan trofi di kompetisi antar klub Eropa. Ia pernah memenangkan trofi Liga Eropa bersama Sevilla 3 kali dan Villarreal 1 kali. Steven Gerrard, Al-Ittihad. Ini merupakan waktu yang tepat bagi Steven Gerrard untuk kembali mengabdi bersama Liverpool. Namun kepastian pelatih klub Liga Arab Saudi, Al-Ittihad, agak diragukan karena memiliki track record yang kurang bagus, yakni pernah dipecat Aston Villa. Karena itu, Steven Gerrard mesti menunjukkan kepada manajemen Liverpool bahwa dirinya layak menjadi pelatih Liverpool selanjutnya. Hal itu bisa ditunjukkan dengan mengantarkan Al-Ittihad bersaing di papan atas Liga Arab Saudi 2023-2024. Hingga pekan ke-19, Al-Ittihad tertahan di posisi ke-8 dengan 25 angka, terpaut 28 poin dari Al-Hilal di puncak klasemen. Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Di posisi puncak ada mantan pemain Liverpool pada medio 2004-2009, Xabi Alonso. Ia merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini karena kiprah manisnya bersama Bayer Leverkusen. Ia menjadikan Bayer Leverkusen sebagai satu-satunya klub di 5 liga top Eropa yang belum pernah mengalami kekalahan musim ini. Hingga pekan ke-18 Liga Jerman, Leverkusen telah mengoleksi 48 poin, unggul 4 poin dari Bayern Munchen di posisi kedua. Saat ditanya peluang menangani Liverpool musim depan, Xabi Alonso mengaku bahagia di Bayer Leverkusen. Jujur, saya belum berpikir untuk langkah selanjutnya. Saya berpikir tentang di mana saya sekarang dan menikmati berada di tempat yang luar biasa.
kata Xabi Alonso,